Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsal musab sapal muka wong kang mukim ya men dalam dina wala iratan lan wong wa yamsal musab sapal musafir wong kang musafir salah satu ayam yang dalam telu pira-pira dina bilayali hina kelan pira-pira wong ne salah satu ayam lan mutasilati kang sambung pia kelawan salah satu ayam iku kan patok kota kot damas utawi yang tetadi salaun iku san patok uga salaun iku patok uga takut damas utawi yang tahu tadi dingin apa layali hina utawa harus utawa tadi air apa layali hina wa ibtu ta'ul mutadilan tawa kayutani mongso iku tusabut dan itu ngapa muta min hini yudi su sangking wong sangking nalikoni hatas apa wong ay minin kita il hatasi tegasi sangking tutuki hatas alkaini kan tetep bak tatama milip silu ufaini yang dalam sausi sempurna ni nganggu musa luru lamin ibti ta'il hatasi ora sangking kayutani hatas walamin waktil masilan ora sangking waktu ni wasap walamin ibti ta'il lupsilan ora sangking kayutani nganggu wala asilan tawa kang masyad bisa farikalan lunga wala imulan wakang pepaong iku yang sani ngusap sapa asyi wal haim mas hamu kimin kelawan ngusap bongka mungkin wata imul hatas lan utawi bongka ngelanggeng hatas ida atas yang dalam kone hatas sapa taim iku ida atas yang dalam kone hatas sapa taim bak dalup silufi yang dalam saus yang ngangku musa hatasan kena hatas akhor kangune ma hatasi sertani hatasi taim ata imi kang langgeng kobala ayu solia yang dalam saat durungi yang tersolat sopo taim bi kelawan untuk fardhan yang fardhu yang sahu mengko ngusap so, yang sahu mengko ngusap sopo taim wajta bi hulan amri wanang sopo taim berkoro karena kang ono sopo taim iku ya stabi huhu amri wanang sopo taim yang ma lau bagi alamun tetep apa terus suci ne taim ala dilapisa kang nganggu sapa taim ala yang atasim aladi ufahi ing muzaluruni taim wawalan tayo ma iku fardun farduana filan prabu sunnah kalau salam mengkola mensolat sapa wang fituri kalan suci ni wang fardun ing fardu kabla ayu tisa yang dalam satu nengen toh atas sapa taim masaha mengkola ngusap sapa taim wasta bahalan lan amri wanan sapa taim ana fila ing prabu sunnah faku sale blokko fain masaha mengkola mengusap sapa asa sawaan fila dara yang dalam omah summa safara nuli lunga sapa sasu au masaha utawa ngusap sapa sasu fil safari ing dalem lunga summa aqama nuli mukim sapa sasu kabeh amudi yam ing dalem sak durunge liwati dina walai latinan wengi atama mengko nyempurnake ngusap sapa taim masa mukimin ing ngusap kelawan ngusap wong kamukim jibun tak wajib fi mas ilufi antar musab musab ikuma perkara yang terlakukan dan ucapake ala yang atasnya ma apa ismul masih arah ni musab hidakan yang dalam likoni ana apa mus apa musab iku ala dari ilufi yang atasnya coba ni musab wala juksi ulan ora cukup apa mas musab ala batin wala juksi ulan ora cukup kan hajik za'a yujiksi ulan lan ora wenang ora nyukupi wala yujizi ulan ora nyukupi apa almashu wala yujizi ulan ora nyukupi apa almashu ngusap ala batin yang atasnya njerone musah wala ala kibilofilan ora yang atasnya tungkai musah wala ala hurfi harfi hilan ora yang atasnya pinggir musah wala ala swali hilan ora yang atasnya nisore musah wasunatulan tau sunnah fi masih yang dalam musab musa iku ayah kone yang tak ono sopo taim sopo taim kenapa masuk iku ayah kone yang tak ono apa masuk nge kan terusannya khututan nge iku ayah kone yang tak ono apa masuk iku khututan karis-karis bayu farija kelawan yang tak menggang sapa almasihu wong kang ngusap bena sapa ing dalem antaraning pira-pira dari jene masih wala ya dhamma lan ora ngumpulake sapa masih ngasope wae betulan batal apa almasu ngusap ala lufaina tasamu zalurum bisa lah sate asya lan tulu pira-pira suci-suci rupane bihal ihima kelawan nyepet muzaluru au khali adhema utawa nyepet salah si jene muzaluru awinila ihi utawa kecepet muzah akhuru jelifi utawa matune musa'an sholahiyatil masih saking patute ngusap kata khurruki kaya suwe musa wa in kizo ulmut dati lan wang kizo ilmut dati lan utawi tutuke mongso
kita ingat tadi lan tutup ke mangsa wafi ba'dun sahalo lan iku tetep ing dalam sebagian telu ada mutatil masih utawi tau mutatil masih minyamin sangin dina walai latinan wangi ili mukimin ketua wang mukim wasalah sate ayaminan telu pira-pira dina bila ya liha kalan pira-pira wangi ini salah sayam limusafirin ketua wang kang lunga wabi uru dimalan kelawan anyar tekone perkoro yujibu kang wajib bagi apa ma alusila yang atus kajina batin kajina pa haidun atau haid awin nifas atau nifas lila bisilufi kedua wong kang nganggo musah wam sawal mukim aman walai latin wam sawal al musafiru salah sata ayamin bilaya lihina al mutasilati biya sawal antakwat damaj atau taharaj dan orang yang mukim itu mengusap sehari semalam dan orang yang musafir itu mengusap 3 hari 3 malam yang bersambung baik malamnya dulu atau akhir baik betul mata tak tusabu minhini yudisu ayi minin kita ilhates lakain pak data mami lupsil kufain lamin ibti tak il lamin ibti tak ulhates lamin ibti tak ul ini huruf cere lo lamin ibti tak ilhates wala min waktil masih wala min ibtidail lubsi dan permulaannya waktu itu dimulai dari seorang itu berhadas yakni dari selesainya hadas yang tetap setelah sempurnanya menggunakan ketua musah bukan dari permulaannya hadas dan bukan dari waktunya mengusap dan tidak dari permulaannya memakai wal aji bisafari wal haimu yamsahani mashamukimin wat mashamukimin dan orang yang bermaksiat dengan bepergian dan orang yang tidak memiliki tujuan itu boleh mengusap sebagaimana orang yang mukim wataimul hadas ida hadasa ba'da lubsil hufi hadasan akhara ma'adasi ada imu qabla ayu sali ad-daima nah tadi ceritanya hadase daim ad-daimi kang langgeng berarti keng ma'adasihi ad-daimi qabla ayu saliya bi fardan yam sahu yastabihu makana yastabihu lau bagia turu aladi labis alihi hufayi wa huwa fardun wa nafilu dan ta'imul hadas ketika ia berhadas setelah memakai muzah baik itu hadas lain bersama hadasnya yang tetap sebelum ia sholat fardu maka boleh mengusap dan ia boleh beribadah fardu dan sunnah sebagaimana ia suci pada saat memakai ketua muzah falau sholat biturihi fardun qabla ayyutisa masaha was tabaha anawafilu fakus wastabaha anawafi anawafila fakus maka jika seseorang itu sholat fardu dengan sucinya sebelum ia berhadas maka boleh mengusapnya dan ia hanya boleh beribadah yang sunnah saja firmasa asyasu fil hadari summa safara au mashu fi safari suma akoma qabla suma safara au masaha fi safari suma akoma qabla mudi yamin wa lailatin maka jika seseorang itu mengusap pada rumah kemudian ia bepergian atau mengusap pada perginya kemudian ia mukim sebelum lewatnya sehari semalam maka menyempurnakan dengan mengusap sebagaimana orang mukim wajibu fi masil hufi ma yutlaku alaihi ismul masihi itakana ala zahiri hufi wala yujizi'u mashu ala batini wa ala akibil hufi wala ala harfihi wala ala aswalihi dan wajib pada mengusap-musah itu perkara yang disebut dengan mengusap baik
itu mengusap pada luarnya muzah dan tidak cukup mengusap pada dalamnya dan tidak pada tumit muzah dan tidak pada pinggirnya dan tidak pada bawahnya. As-sunnatu fi masihi ayyakuna khututan bi ayyu farija al-masu baina asabi'i wala yadumuha dan sunnah wala yadumaha dan sunnah pada mengusapnya itu menekan cara garis-garis dengan orang yang mengusap itu merenggangkan beberapa jarinya dan tidak mengumpulkannya. Wa betul al-mas'ala al-hufaini bisa la sati asya'a biholihima au khaliyatihima win hilaihi ahurujil hufi an sholahiyatil masih kata kharukihi dan batal mengusap pada ketua muzah sebab tiga perkara yaitu melepas ketua muzah atau melepas salah satunya atau terlepasnya muzah atau keluarnya muzah dari patutnya diusap seperti muzah yang sobek. Wain kira ilmu tadi wafi badin muzah yang wain kira ilmu tadi wang kira wang kira ilmu tadi wang kira ilmu tadi wafi badin muzah yang mutadil masih min yaumin walailatin limukimin wasalasati ayamin bilayaliha limusafirin dan selesainya waktu tanpa dasar redaksi itu menggunakan lafaz in qira'i muddatil masih bukan menggunakan lafaz in qira'il muddati dari sehari semalam bagi orang yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir habi urudi ma yujibu al-ghusla kacinabatin al-haidin al-nifasilil abisil khufi dan sebab perkara yang baru yang wajibkan mandi seperti jenabah, haid atau nifas bagi orang yang memakai muzah. Allahumma a'lam bishawab al-Fatihah.